Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia Ana yang punya. Ampun, senangnya hati. Kita kau buat apa ni? Ada nak happy-happy sikit pun tak boleh? Kita nak siang ikan, tak nampak ke? Semua hidup you tak pernah siang ikan? Seru ni buat apa? Sambil makan je. Mana ada? Ni, cuba tengok sikit macam mana you siang ikan. Ni ha, special menu hari ini. Ikan siakap. Lah, mana orang siang ikan pakai benda ni? Kenapa tak boleh pula? Selalu air kupas kulit buah tak ada masalah pun pakai benda ni? Itu untuk buah. Ini untuk ikan. Lain kali kalau tak tahu, tanya. Habis nak pakai benda apa? Kan hari tu I dah pergi gunting fiskas tu. Hey, siang ikan guna gunting? Itulah you tak tahu. Mari sini I tunjukkan. Okey, gunting ini direka khas untuk menyiang ikan, di mana bahagian yang bergerigi ini untuk kita membuang sisi ikan dan bahagian atas ini untuk kita menyiang ikan. Oh, jatuh nak buat macam mana? Buat demo sikit. Okey, tengok ya. Untuk kita siang ikan, kita guna bukan bahagian ini. Nampak tu? Oh, terbang-terbang tu. Weh, kena air lah. Wah. Dan kalau kita nak menyiang ikan pula, kita buka bahagian ini dan kita boleh gunakan ia untuk kan? Dia boleh kerat bahagian ikan yang tebal juga. Senang je. Macam tu. Amboi, cepatnya siap. Itulah, kerja akan jadi lebih mudah dengan peralatan yang sesuai. Betul lah, memang saya punya term nak try. Dah habislah ikannya. Alah. Jumpa kita di atas meja makan nanti ya.